Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso menerima 20.000 paket bantuan sembako dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Serah terima bantuan sosial tersebut dilaksanakan di Pondok Pesantren atau Ponpes Minhaji Rosyidin, Pondok Gede, Jakarta, pada Kamis 20 April. Pada kesempatan itu, mewakili Kapolri, Komisaris Polisi Ahmad Dor Ari menegaskan komitmen Polri dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19, salah satunya dengan menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat. Mewakili dari perangkat Polri dalam hal ini untuk memberikan atau mendistribusikan bantuan kemanusiaan dari Pak Kapolri, yang mempercayakan kepada Bapak Ketua Umum LDII untuk mendistribusikannya, seharapannya dari lapisan seluruh masyarakat dapat terpenuhi khususnya di wilayah Jakarta ini. Jadi untuk paket bantuan ini ada berupa beras sembako berupa beras 5 kg, di dalamnya ada minyak goreng 2 liter, tepung terigu, gula pasir, susu kental manis, dan mie telur. Nah, nanti dalam kemasan tersebut itu sebanyak 20.000 paket sembako seperti itu. Paket bantuan sosial dari Kapolri berupa sembako tersebut diharapkan dapat diterima warga sebelum Idul Fitri, sehingga dapat memperingan beban warga. Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso menyatakan, sekitar 10.000 paket sudah didistribusikan pada Rabu 19 April hingga tengah malam. Sementara 10.000 paket yang baru sampai dan siap didistribusikan ke wilayah Jabodetabek, Karawang, dan Banten. Dan batas bantuan dari Pak Kapolri ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekali Pak Kapolri, dan tentu ini adalah sesuatu yang menurut saya luar biasa, dan terutama mungkin bagi kita itu tidak terasa, tapi bagi rakyat menerima bantuan seperti ini merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa, dan kami bisa membantu Pak Kapolri untuk mendistribusikan itu juga bagi kami adalah kebanggaan untuk bisa melaksanakan. Harapannya paket sembako bisa langsung selesai didistribusikan, sehingga masyarakat duafa dan fakir miskin bisa menikmatinya pada Hari Raya Idul Fitri. Kiai Haji Kriswanto Santoso juga berharap dengan dibagikannya paket sembako tersebut menjadi simbol bersama-sama meraih kemenangan setelah Ramadan.